Pemirsa, hari ulang tahun ke-66 SMK Negeri 4 Banjarmasin digelar di Panggung Bachtiar Sanderta Taman Budaya Kalimantan Selatan berlangsung cukup meriah. Betul sekali, di mana kegiatan ini juga diberiakan dengan pertunjukan seni musik dan pemotongan tumpeng serta kue ulang tahun. Puncak hari ulang tahun ke-66 SMK Negeri 4 Banjarmasin berlangsung meriah. Digelar di Panggung Terbuka Bachtiar Sanderta Taman Budaya Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni musik dan pemotongan tumpeng, serta kue ulang tahun. Kepala SMK Negeri 4 Banjarmasin Syafrudin Nor mengatakan, dalam rangkaian hari ulang tahun ke-66 SMK Negeri 4 Banjarmasin, pihaknya menggelar berbagai kegiatan, dan puncaknya dengan menampilkan hiburan dari siswa maupun guru. Pihaknya juga menyerahkan kenang-kenangan purna bakti guru dan 5 orang guru mutasi. Momen ini menjadi salah satu yang membanggakan, untuk menghargai sekolah yang sudah mendidik generasi penerus selama 66 tahun. Ya, ini adalah acara puncak yaitu pemotongan tumpeng dan juga pembagian kepada guru yang punya tugas. Jadi kita berikan kepada guru yang punya tugas, hari ini kita berikan kenang-kenangan. Bahkan juga guru yang pasti kita reuni semuanya untuk memeriahkan acara ini. Kemudian untuk sementara Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Banjarmasin, Mary Olga Siahaan berharap alumni maupun siswa dapat berpartisipasi dalam mencetak generasi yang gemilang dan terus serta dalam pembangunan Indonesia, khususnya di Banua. Kedepannya kami berharap alumni kami atau siswa-siswa kami bisa berpartisipasi dalam mencetak generasi yang gemilang dan turut serta dalam pembangunan Indonesia. Itu tujuan kami, agar generasi kami ini, siswa-siswa kami ini turut serta berkontribusi menjadi pemimpin-pemimpin di akan yang akan datang. Ya, tentunya membanggakan Banua berarti. Ya, betul. Terutama khususnya ya membanggakan Banua, secara umum yang membanggakan Indonesia. Selain hiburan juga digelar pasar murah dan bazar di halaman Taman Budaya Kalimantan Selatan. Sedangkan di tengah pasar murah ada pelayanan cek kesehatan dan konsultasi kesehatan.